Sejak negara dibelenggu COVID-19, ramai pekerja industri penerbangan hilang punca pendapatan. Mereka terpaksa melakukan pelbagai jenis pekerjaan bagi menampung kehidupan. Ia termasuk mereka yang bergelar juruterbang, yang terpaksa berniaga menjual makanan di gerai dan pasar malam. So bila di apa maksudnya roster all remove dan disuruh standby kat rumah, consider macam cuti lah. So actually quite happy masa tu. Boleh main golf. Masa tu still lagi boleh main golf kan. So boleh main golf setiap minggu, relax kat rumah, spend time dengan family kan. Lepas raya tu saya mula terfikir macam something is not right here lah kan. Sebab saya punya pengalaman waktu dah dalam airline industry ni, kita ada SARS kan sebelum ni, lepas tu H1N1, dan this kind of virus tu tak lama pun problem ni kan. Ini take few months lah, paling lama pun setahun macam SARS tu kan, tapi tak terlalu effect sangat pada ni kan, pada kita as a pilot lah. Pada airline industry mungkin dia affected, tapi pada pilot itself tak ada sangat lah. Mula terfikir, saya bincang dengan my wife, cakap ni kalau makin lama makin teruk kita ni kan, pasal ada komitmen semua kan, and then takkan nak duduk sini je. Kalau mengharapkan duit simpanan hari-hari, semakin hari semakin kering lah, habis lah kan. Dia akhirnya membuat keputusan untuk menjual nasi tempong dari rumah sehinggalah berjaya membuka sebuah restoran. Walaupun dapat initially dapat tetangan daripada my mother sendiri, dia kata kenapa kau nak buka kedai sedangkan PKP orang tutup kedai kan. Ini sebab kau nak buka kedai. Saya cakap tak apa, insya-Allah. Dan kita berusaha untuk yalah kita berusaha kan untuk ubah nasib kita. Tempong tu bermaksud tampar. Tempeleng dalam bahasa daerah di Indonesia tu, Banyuwangi tu, tempong tu is tampar. Kenapa dinamakan tampar? Sebab kepedasan sambal tu berdesing macam kena tampar. That's why nama dia nasi tempong. So nama dia nasi tempong. Kenapa saya suka sangat? Pasal saya memang suka makan pedas. Kan? Jadi sebab tu saya suka, saya sukalah. Tak ada sebab lain. Pasal kalau tadi pun, kalau kita dah makan tadi pun, dia simple je kan. Macam kering, nasi, lauk, sambal ni tu je kan. Dia tak adalah kuah-kuah ke apa ke. Captain Jeffrey turut menjemput rakan-rakan juruterbang yang terjejas akibat pandemik COVID-19 untuk berniaga di restorannya. And during that time, I punya savings dah dwindling, dah kurang kan. So, cakap, oh, ini share market susah juga. And then, bila macam tu, I try macam follow online class apa semua. Tips yang I masih ingat, dia cakap, kalau nak start business, try to start something with small capital as possible. So dari situ I fikir, sebab I dah ada coffee machine kat rumah kan, so I don't have to spend more. I tinggal cari benda-benda lain, and then daripada situ itulah, itu yang idea terbit untuk start business kopi-kopi tu. I memang minat kopi. So bila I kerja sebelum ni, every time I night stop ataupun singgah berehat kat mana-mana, I make a point, I akan pergi macam dia orang punya cafe tau. I suka cafe hopping lah. So tengok dia punya environment, rasa dia punya kopi kan. So bila rasa apa, dah rasa banyak macam kopi ni, and then I akan pilih lah satu kopi yang sesuai dengan I punya macam selera, I punya tekak. And then I try jual, hopefully orang pun akan suka lah benda tu. Ya, sekarang ni macam kopi yang I pilih ni is Indonesian coffee daripada Aceh, nama dia Coffee Gayo.
100% Arabica. And then in terms of pricing, masih okey, so that I boleh jual dengan harga sekarang lah. Sekarang ni dia ada 5 menu lah. Dia ada Americano, First Officer, sorry, dia ada Captain, First Officer, Engineer, ada Stewardess dengan Steward. So nama ni memang I pilih purposely sebab untuk team kopi-kopi. So yang Captain tu actually is Americano, is a black coffee lah. Kalau First Officer Latte is a coffee plus milk. Kalau kata Mocha Engineer, itu coffee milk plus chocolate. Namun tidak semua juruterbang senasib Jeffrey dan Kamaruzaman. Senior mereka, Captain Azrin, masih lagi menerbangkan kapal terbang walaupun hanya 2 kali sebulan. Sekarang ni saya masih terbang tapi tak banyaklah sebab satu ataupun dua penerbangan saja sebulan. Masih di peringkat awal untuk apa syarikat penerbangan mula balik. So dia akan semakin meningkat. Tapi pada waktu ini masih lagi satu atau dua penerbangan sebulan. Kalau dulu kita bekerja lebih kurang 20 hari. 20 hari bekerja. Sekarang ni dalam 2 hari dan yang bernasib baik dapatlah 3 atau 4 hari. Pun begitu, Azrin juga turut memulakan perniagaan makanan bagi menampung kehidupan. Okey, Captain Corner ni yang kami special kat sini adalah 4 menu itulah. Mi kari Ipoh, laksa utara, bihun sup utara dengan rojak buah. Untuk waktu sekarang saya baru saja 5 bulan dan saya akan mengambil sedikit masa lagi untuk establishkan makanan saya ni. Biar semua orang tahu kesedapan dia dan saya ada juga perancangan untuk membuka satu tempat baru untuk membantu teman-teman saya yang lain yang masih lagi tak ada punca apa pendapatan atau punca pendapatan dia dah berkurang. Saya akan buka satu tempat baru untuk mereka berniaga supaya kita sama-sama membantu. Sedang program vaksinasi nasional berjalan, pihak kerajaan menjangka ia akan selesai pada penghujung tahun ini. Dan jika tiada aral melintang, ketiga-tiga kapten ini berhasrat untuk terbang semula. Memang saya akan pulang dan akan terbang. Kembali-baliklah kepada karier saya sebelum ni. Tapi pada waktu sekarang, dalam proses pemulihan itu, saya masih lagi konsentrate untuk perniagaan ini. Kerana perniagaan macam ni adalah untuk jangka masa panjang. Walaupun saya tak ada kat sini nanti, ada seseorang yang akan mengambil alih. Maknanya sambil perniagaan itu berjalan, sambil itu saya bekerja sebagai seorang juruterbang. If you ask me straight away, memang I can say definitely lah. Sebab flying ataupun aviation ni memang something yang I have a very big passion tau. So kalau kata the chance of enter balik tu memang I don't think twice lah. Terus akan masuk balik. Yang kalau in terms of business apa semua tu, mungkin I akan start cari replacement lah. Siapa yang boleh man the store. So nanti kena cari orang lah and then train dia untuk buat lah. To become a pilot pun is my ambition dari tadika lagi sebenarnya. Kan? Yang mana dari kecil, memang nak jadi pilot. So tak mungkin lah I akan tinggalkan macam tu je kan. Almost one year lah. Rindu tu memang rindu lah. Yelah kita daripada sekolah lepas SPM kan. So umur berapa? 17. Sekarang dah umur dah 38. Dah umur 20 years saya bawa I fly the aircraft kan. So kalau setahun tak apa, tipu lah kalau kita tak rindu kan.